Berikut ini cara untuk mematikan data WhatsApp di HP Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo langsung saja berikut ini. Pertama bisa langsung seperti ini. Buka yang namanya pengaturan. Kemudian di sini ada menu yang namanya jaringan dan internet. Silakan dipilih. Kemudian kalian lihat di sini ada namanya pengelola jaringan. Nah, setelah itu di sini kalian tinggal pilih kalian lagi menggunakan WiFi ataupun data operator. Nah, untuk data aplikasi itu hampir semua aplikasi bisa dimatikan. Nah, saya contohkan di WA ini. Nah, ini dibuang centangnya di jaringan operator. Kemudian kalau mungkin kalian itu pakai WiFi, pilih WiFi. Nah, di sini dimatikan untuk data WhatsApp-nya. Jadi kalau ada orang nelpon, kirim chatting itu tidak akan masuk untuk ini pengaturannya. Jadi untuk mengembalikan silakan diaktifkan lagi datanya supaya kalian chatting lebih lancar. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.